Halo guys, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, kali ini kita akan nyobain Garp lagi ya. Katanya sih dia bisa nge-counter Jackie dari trade ini tuh. Meningkatkan damage 30% ke kapten. Nah, kebetulan si Jackie itu kan kapten Red Hair Pirate kan. Jadi, apakah kita bisa meng-counter dia dengan ini? Lalu dengan ini juga nih. Saat diserang sama karakter tipe kapten, kita dapat cooldown skill 2 cuy, yaitu yang ini, Gian Iron Ball. Apakah si Garp ini bisa cuy dengan cara ya full tech anti kapten ya, full tech anti kapten. Lalu di sini dia juga punya tech reduce damage dari attacker cuy, dan kebetulan juga Jackie adalah attacker ya. Emang nih agak sinkron ya dengan era JK sekarang ya. Lalu di sini juga nih, saat diserang musuh yang punya buff. Nah, JK kan kalau misalnya dia pakai skill 2 kan dia dapat defense tuh. Nah, defense tersebut kan termasuk buff. Jadi si Garp bakal dapat ridas tambahan cuy, yaitu 30 tambah 30 60 tambah dari attacker berarti 70% ridas dari JK ya. Nah, apakah dia bisa melawan ya? Apalagi dia menang elemen kan? Menang elemen. Lalu di sini aku kasih dia attack ya. Attack 300, HP 2000 dan defense 1100 ya. Di sini emang defense-nya dia agak kurang sih. Biasanya defender itu defense-nya sampai 2300-an ya. Tapi dia ini karena attack-nya cukup besar sampai 2000 ya. Jadi mungkin karena itu jadi defense-nya agak kurang. Dan di sini yang agak minus di Garp itu tidak bisa namanya menghilangkan buff musuh ya, itu nggak bisa cuy. Seandainya dia bisa, mungkin dia bisa banget untuk nge-counter Jackie. Tapi di sini dia tidak ada ya. Tidak ada yang namanya menghilangkan attack musuh ya. Ada cuy. Cuman adanya reduce attack-nya dari skill 1 10% ya. Kalau Jackie sekali ke knockback kan 20 kan, berarti hilang setengahnya doang. Setengah. Dan ya aku pakai support dulu yang ini cuy. Aku pakai sekarang attacker SAP Joan dan Ward ya. Greenland setengah, Paramecia kapten masih segini cuy. Supportnya. Oke, ini 160%. Dan aku temenin sama Yamato biar nanti kalau menit akhir aku bisa cari flag ya. Biar nggak terlalu jadi beban tim. Oke, kita langsung coba di liga. Waduh, nggak dapet Jackie ya. Malah dapetnya Roger cuy. Tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting kita lawan kapten nih. Lawan kapten. Nggak apa cuy, nggak apa-apa. Oke. Oke, waduh. Waduh, dopleng nih. Susah. Ada dopleng. Ambil bos. Yo bang. Nah, apa kita ke tengah dulu ya biar dapat si Kaido stucknya nih cuy. Mau dapat dia nih. Yah, mati. Lah. Mati lagi cuy. Lah kocak. Ya ampun lah kocak. Enggak jadi, enggak jadi. Semua dimatiin sama Roger, bos. Mama 15.000. Semenak sama Danjo. Apa tuh? Bos. Eh, tipis banget cuy Kaidonya cuy. Tipis banget Kaidonya. Mati. Kaidonya tipis banget cuy, di basic attack mati loh. Kamu, kamu. Ya bang, aku yang jaga bang.
Wah, repot nih. Aduh, repot nih. Boom. Repot nih lawan attack. Lawan runner paling malas, cuy. Ah, mama pergi kamu. Warnanya nggak ada anti runner, cuy, di guard, cuy. Aduh, di bawah, bos. Bos, di bawah, bos. Wah, banget itu, cuy. Gilanya, kayaknya lagi. Semenek kemedan, cuy. Waduh. Waduh, bikin ngeretnya ini. Bleh! Dikit banget damage-nya tuh kalau nggak kapten. Semenek kemarin itu. Rogernya nggak berani kesini dia. Bahaya sih kalau dia terlahir menjadi runner. Semoga nomor 7 nggak jadi runner ya. Oke, masih dia jadi Akainu. Gak menang sih. Ambil bang. Gitu terus dia tuh. Aduh. Gila cuy, lawan Roger berani cuy. Rogernya sampai nggak ada yang berani nyamperin. Wah, yang itu. Jadi Kaido-nya tipis banget ya. Coba kita lihat medal apa cuy. Kok tipis banget bang. Walah, nggak pakai Ridas. Iya sih, statnya gede ya. Tapi kalau udah nggak pakai Ridas di era sekarang yang banyak hijau gini, Anda terbully bang. Kita terbuli. Oke, next try ya, kita bisa mengcounter Roger barusan. Kita ke game selanjutnya. Oke, Jackie-nya 3 ya. Siap. Semoga nggak kedapetan pas lagi full power ya. Tadi pakai guard dapetnya pas full power langsung hilang cuy, kayak nggak guna 70% ya. Oh ya, sama si Gap ini ternyata kekurangannya itu di bagian base attack-nya ya. Dia itu bisa di stagger cuy. Lihatnya sih itu sih. Boom! Asem gak kena cuy. Sama nakam dan cuy. Gila tuh damage sama segitu cuy tuh. Tapi dia nggak bisa mukul. Gapnya nggak bisa mukul. Tuh jeleknya Gap tuh nggak bisa mukul doang cuy. Kita mukul. Oke, ke tengah. Di tengah ada Jackie cuy. Boom! Semenek kamadan cuy. Gila gak bisa mukul cuy. Iya sih damage nya kecil cuy, tapi gak bisa mukulnya itu ya. Ah, gak bisa mukul cuy. Gila, stagger terus. Minus banget ya anti staggernya ya. Minus anti stagger cuy. Kalau misalnya bisa anti stagger, okelah. Bisa kayaknya lawan cuy. Stagger terus, baru mau gini-gini kena stagger. Kayaknya nggak kuat ya. Ngangkat si Gap jadi counter Jackie cuy, nggak ngangkat cuy. Ngangkat banget. Jauh. Sini aja. Sini lo bos. Ini flagnya kosong nih bos. Nah, udahlah aku jadi rame. Gitu banget ya, serelek yuk. Gitu amat. Dapat flag kosong, ya, lompatnya ke yang rame. Oke.
Andai dia ada anti stagger ya, bisa lawan Jack itu. Aduh, waduh mati semua. Di base mati semua bos. Oden ya Oden. Oden. Semena kemudian itu. Wah full power. Lagi dapat kedapatan ambil full power cuy. Wah mati cuy. Gak bisa ya. Gak bisa. Oke pakai Amato. Dibantai le timnya le. Buset itu. Hah. Lah. Dibantai cuy, literally timnya dibantai. Set. Enggak bisa ya. Enggak bisa cuy serius. Stagger itu loh. Bahkan mau skill 2 pun ke cancel loh. Di cancel sama Jackie ya, walaupun damage mereka kecil, tapi kita nggak bisa ngasih impact ke mereka cuy. Kayak sia-sia gitu. Sia-sia cuman jadi tempat pukul-pukulan, samsak lah jadi samsak. Tapi damage-nya lumayan, cuman nggak bisa ngapa-ngapain aja sih. Kurang. Oke, kita dapat Rune of Shandora. Pas banget cuy, Jackie-nya banyak ya. Oke sih ya. Jackie-nya 3 cuy. Apakah kita bisa bergerak? Soalnya tadi lawan Jackie kita bisa gerak cuy. Gak bisa gerak. Tidur terus. Seret Bambang. Seret. Oke. Oke, cepat ke tengah, cepat. Lah, ketambah. Oke, dapat tuh. Gepret. Udah hilang loh. Semen sama dan itu. Aduh. Tapi dia gak dapet buff. Sih. Awas ditarik. Bam. Hilang. Semen sama dan itu. Gepret. Ada dia kecil. Kita ke belakang aja ya. Nanti kita ke depan. Kalau sudah dibutuhkan. Aduh malas banget sih lawannya Jackie solo by one lagi. Semenek kemedo. Langsung mati. Oh ya full power ya, langsung full power deh. Tidak valid. Tadi damage-nya tidak valid. Langsung full power soalnya. Oke. Gepret. Kita nantang dia by one. Semenek medan cuy. Tumben bisa gerak. Tadi nggak bisa gerak sama sekali. Aduh. Sekarang bisa gerak ya. Aduh. Ya ketahan solo. Solo defender. Semoga kuat ya mereka ya. Mau ke tengah cuy, tapi kok kayak gitu ya. Aman. Gila full Jackie. Semenek kemedan cuy. Ya ampun. Full Jackie tuh. Oh, full Jackie. Asam.
Ayo 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 ayo. Ambil. Loh, kok pada di astagfirullah pada diam semua. Loh, kok pada diam semua, coy. Apa sih? Ada Jeki berdiri Bambang malah diam semua, kocak astag. Astaga. Tapi dari tadi kita ngedamage ya. Cuman kalau misalnya nggak perfect dots itu nggak bisa gerak, cuy. Jadi minimal perfect dots ya. Kalau pakai si Garp, soalnya Garp itu skill 1 sama skill 2-nya itu gampang ke cancel, cuy. Di basic attack dikit udah ke cancel, tapi damage-nya keras ya. Jadi kita udah ngedamage. Bintang 5 ya. Satu shot tadi deh. Bintang 5. Oh, bintang 5 semua. Oh, enggak, ada yang satu bintang 6. Dan satu bintang 6. Dia nunggu full power, bagus banget ya strateginya. Next time. Nah ini pas banget nih. Oh, pas banget ya. JK-nya sampai 3, cuy. Oh, nice. JK-nya sampai 3. Kayaknya si Garp ini lebih cocok pakai medal damage ya daripada medal defense ini ya. Oh, lama banget cuy ngekillnya nih. Lama. Oke. Yuh, baru awal-awal udah kena banget. Oke, kita ke tengah langsung aja ya. Loh! Apa nih? Wah, kena lagi nih tuh. Tapi damage-nya nggak sakit sih. Agap! Tapi damage-nya nggak begitu. Damage-nya nggak begitu sakit. Semenang udah itu. Pasti kena stun terus. Wah, sakitnya. Geprek. Ini yang ada damage loh. Mending pakai medal. Eh. Apa sih ngebling-ngebling, coy? Wah, tapi nggak begitu sakit cuy. Apa sih cuy? Apa sih cuy? Cepet banget cuy gerakan. Wah, wah, ini orang ngecit leh. Wah ngecit cuy. Wah, ya bos. Wah, sulit nih cuy. Tapi tadi cuma lihat damage ya kita ya. Mas pakai runner aja. Ngecut dia Bambang. Pantas kok attack speednya bagus nih. Cepet banget. Aneh cepet lagi. Tuh tuh lihat tuh pakai Marco-nya cepet banget cuy. Cet dia coy. Aduh, oke. Pang bantu cet le. Oke. Pang bantu. Oke, jadi sepertinya untuk percobaan Garp di Liga Era Jeki cukup sampai di sini aja ya. Dan ya,
Kayaknya dari medal ini cuman bisa nahan doang, cuy. Cuman bisa nahan doang. Jadi mungkin kalau mau pakai damage kali ya, pakai damage. Mungkin trio buah, cuy. Jadi ada damage-nya ya. Jadi selain kita dipukulin, kita bisa ngasih damage juga yang lebih keras lagi. Kalau misalnya pakai ini, ngelawan Jackie-nya kelamaan, cuy. Tadi aku coba sih emang agak kelamaan ya. Agak kelamaan. Tapi untuk ketahanan tubuhnya dari Ridas ini 70%-nya cukup GG. Kalian lihat sendiri, cuy, tadi walaupun ada Jackie 2 atau 3 masih dia bisa. Nah, tapi bangun-bangun tidur doang ya. Bangun tidur doang. Cuman jeleknya si Garp ini kalau dia mau normal attack itu kena stagger terus, cuy. Nggak, jadi dia tuh nggak bisa mengimbangi basic attack-an sama si Jackie ya. Jadi harus perfect dodge dulu, harus perfect dodge dulu baru bisa main basic attack. Itu pun kalau Jackie-nya nggak lompat-lompat juga ya. Karena Jackie itu dia punya resist stagger juga, agak ribet juga sih mau ngejar Jackie. Mau knockback-nya nggak bisa, cuy. Enakan knockback-in Jack si Roger, enakan knockback-in Roger. Nih. Mana ya resist stagger tuh? Pas mudah haki. Mana dia sih? Kalau nggak salah ada, cuy, resist stagger, cuy. Nah, nih and cannot be stagger. Nah, ini ternyata di skillnya ya, dan dia itu nggak bisa di stagger. Ini nih keunggulannya dia. Jadi kalau adu basic attack sama Jack ya emang nggak bisa, ya. Gak bisa set emang set. Oke, jadi kalau mau ngandelin si guard lawan Jack berarti harus pakai skill ya. Jadi habis perfect dot baru skill, habis perfect dot baru basic attack. Itu pun kalau kena ya, kalau hoki, semoga sih kena ya, biar dapat darah 15%. Kalau kena dapat darah 15%. Oke, jadi kayak gitu aja. Thank you ya teman-teman yang udah nonton, thank you yang sudah like dan sudah subscribe, dan thank you yang sudah nge-share. Kita berjumpa lagi di next video. Bye bye.